teman-teman, kembali lagi di channel aku. Jadi hari ini aku mau membuat apa ya? Jadi aku mau membuat pati neru-neru. Apa tuh pati neru-neru? Ini kayak permen, ada cair. Ya. Ada sprinklesnya ya. Sprinkle-nya itu dari Peci. Kita lihat ada apa aja sih yang disediainnya. Apa aja sih? Oh, ada apa aja tuh, Cek? Yang disediain? Ada yang buat patinya ya. Patinya ada bubuknya, ada sprinkle-nya. Yuk kita buka yuk. Cuma sebelum aku buka, kalian subscribe dulu ya sama like. Aku tunggu 1, 2, 3. Makasih ya udah subscribe dan like. Yuk kita buka. Tunggu sebentar. Tapi yang kita butuhkan adalah air. Air apa nih? Airnya semata. Saya pakainya sih cuma butuhnya cuma dikit air, cuma ini karena kerjanya banyak banget. Oke, kita buka. Ini kita belinya kemarin di Papa Gading. Waktu itu lagi main. Kok ada penampakan? Ya, tapi orangnya enggak ada. Kita waktu itu di Bapak Gading itu ada satu stand itu jual makanan leci yang dari banyak dari Jepang ya. Oke, kita ada apa? What inside this? It's a base. Yes, before the spring. Yes. Okay, open it, please. Scissors. Itu scissors. Bubuknya banyak banget ya. Ada 7. Wah, ada 7 bubuknya. Ya, sama 7 powders ya, with sprinkles. 4 yang sprinkles-nya 2 ya. 4-nya lucu. Iya. Ini ada bingung airnya seberapa. Ini sendoknya ini ada beda. Ke bawah ini ada yang biar ini sih harusnya tadi. Ada apa aja? Sendok, ini sendok yang buat makan. Spoonnya ada 4 nih. 4 spoon. Ini yang buat. And this is the large one. This is for the spoon. See the powder. Eh? Yes. 1 spoon. That's the powder. Let me see the powder. Powder and the sprinkle. Ini powdernya. Ini yang powder ke satu ada tulisannya yang satu. Ini one powder. Besar banget ya. Kayaknya yummy nih. Harus dicoba. Ayo, apa lagi? Bubble-bubble-nya. Dan ini ada bubuk. Nah, yeah, this is grape. Yeah. Ada grape powder-nya. Oke. Okay. Coba ada apa aja di sini ya, nih ya. Tadi ini banyak banget. This is the sprinkle. Ini benda nih, pasti isinya banyak. Satu box ini isinya banyak banget ya. Ini satu box ini banyak banget isinya. Oke, okay, kita akan mulai. Kita mau bersihkan dulu ya.
juga ya, dibersihin juga ya, sama nanti mau dipakai. Buat apa ya? Itu buat buat tentunya kita harus lagi. Oke. Okay. Yuk, kita mulai. Coba kasih lihat mana? Segini. Ini kan ada batasnya. Ada dua ya. Tuh ya, ini ada yang agak tinggi, ada yang ada di bawah nih. Jadi kita sebatas ini bawahnya ya. Iya. Ya. Kita aku masukin pakai sendok takut kebanyakan. Ya kira-kira berapa sendok? Satu. Dua. Jaja turun nih enggak, Pak? Tiga. Dikit lagi. Lima. Kalau dikit masih udah. Berapa, C? 6 sendok. Dok. Oke, nah 6 sendok kita harus masukin apa? Kita harus masukin bubuk nomor 1. Yang paling besar. Oke, kita coba. Yuk, kita masukin dulu. Coba buka, ada coba bubuknya sebanyak apa nih, kasih lihat nih. Kasih lihat teman-teman nih bubuknya nih. Coba warnanya putih-putih gitu ya, banyak kali itu. Ini wangi apa ya kira-kira, coba. Permen bubble. Wangi bubble ini. Yuk kita masukin strawberry. Harus kita apain nih? Aduk. Banyak banget. Sambil diaduk ya. Gula. Diaduk agak berat ya, soalnya kan airnya dikit ya, isinya banyak begitu ya, bubuknya agak banyak. Aduk sampai gimana, Ceh? Rata. Aduk sampai rata aja ya. Sampai nggak kelihatan bubuknya lagi ya, semua tercampur rata ya. Agak berat ya ngaduknya, soalnya kan airnya dikit ya, bubuknya banyak banget, jadi nanti jadinya kental banget nih. Iya. Jadi, sudah ini aku campur. Belinya yang besar ya, sebenarnya ada yang kecil kan. Kalau coba diangkat kayak gimana hasilnya samping. Coba diangkat dari sendoknya. Waduh, masih kental banget. Iya, masih ada bubuk-bubuk juga. Masih aduk terus. Semangat. Walaupun agak berat yang aduknya ya. Masih aduk. Iya. Kalau makanan dari kreasi kita kan udah coba ya, sebelumnya juga ada ya, takoyaki ya. Terus ada puding juga. Itu memang enak sih. Dari kreasi ini cocok buat anak-anak karena nggak butuh pakai api, jadi hanya pakai microwave juga harus dibantu sama orang tua ya. Ini jadi kita kalau main kreci ini, buat kreci ini tuh enaknya ya itu cuma aduk-aduk, cuma tinggal tambahkan air. Iya, kita bisa kreasi sendiri, kita mau bentuk seperti apa. Sudah halus, Cece? Sedikit lagi. Oke, udah, kita panggil ya.
dari ini ya, dari setelah ini kita masukin apa? Bubuk kedua. Tadi warna putih tuh bubuk pertama. Kuning gitu. Kayak bubuk putih-putih gading gitu. Sekarang dicampur warna biru. Wah, tambah susah lagi nih diaduknya. Nanti kayak selang gitu. Kayak selang kentang. Harus campur sampai rata ya. Aduk terus. Di pinggir-pinggirnya tuh kan ada bubuk-bubuknya. Jadi biru muda ya, karena sudah keaduk rata. Oke, kali ini kita akan buka singkongnya dulu aja ya. Iya, baru kita main. Tadi kita main ya. Setelah itu kita makan deh. Kita nggak usah buka semua juga. Udah rata belum ya? Coba udah rata belum sih? Sedikit lagi itu masih pada di bawah. Oh iya, di bawahnya diangkatnya, dari bawah diangkat naik. Mau coba enggak? Ini berat banget kan soalnya. Kan banyak banget tuh kayak itu nempel-nempel. Peci, apa namanya tadi? Peci. Peci Parti Neru Neru. Kreasi dari itu udah belum? Ya bisa sampai nggak bisa gitu loh. Agak lama. Coba dinaik, coba dikasih lihat seperti apa. Oh, aduh, ini udah kayak bikin kakek loh. Oke, setelah ini kita akan buka sprinkle satu-satu. Oke. Kita mau masukin yang warna merah dulu. Wah, ini mah benar-benar party nih. Party neru neru. Sprinkle-nya apa? Kayak ini ya. Kayak batu-batu. Nanti yang warna biru. Bintang juga. Okay. Kita coba dulu, kita ini bisa makan.
Yuk kita masukin ini yuk. Tuh, kita banget. Kita masukin yang grape-nya dulu ya. Masukin ini sunset terakhir. Semuanya udah 7 ya. Ini udah 7. Jadinya warna apa nih? Biru tapi ada ungu-ungu gitu ya. Tadi kan pakai grape ya. Ini di sini wangi banget loh. Kayak wangi bubble gum gitu. Wangi lengket banget. Waduh, tuh lihat bentuknya udah kayak lem gitu. Masih belum. Belum tercampur rata. Tuh. Oke, masih aduk terus ya. Udah diaduk tuh udah rata semua ya. Sekarang ini udah kita mau ya. Birthday to you, happy birthday to you. Wah, siapa ulang tahun? Nggak ada belum ya. Feren masih Desember tanggal berapa? Feren 26 Desember. Nah, ini hasil kreasi tadi apa namanya? Party Neru Neru. Kreasinya Feren. Coba kita take a picture for our Instagram. Cheese. Okay. This is one. I want to take a picture of this Neru Neru. Kita take a picture sebentar. Si kreasi Feren. Oh iya, ini gak dapet ya. Ini kita memang tambahin sendiri. Ini sebenarnya mau buat hiasan ulang tahun kue Feren nanti. Nah, yuk. Nah, jadinya ini enak banget loh. Ini ada rasa apa? Kayak bubble gum. Ya, bubble gum gitu. Party, yuk kita buka sendoknya yuk. Ini tadi kita udah dihias ya dari sendok. Yuk kita cobain. Nah, harus dipegangin deh kalau nggak nanti terbang karena ini sangat kental sekali. Yuk, ini bisa juga di itu ya, ditusuk-tusuk ke dalam itunya ya, dicocol lagi ke sprinkles. Nah, coba. Aduh, enak banget asemnya. Ada sodanya. Coba mami mau cobain. Ini. Ah, mami mau tambahin sprinkle. Ah. Ini ya kita. Kita kayak makan kayak nyam-nyam nih kita. Tapi asem banget nih, awas ya. Awas. Di sini ke sini lagi. Benernya sih mana sih? Tuh, ya. Aduh, punya mami sangat-sangat penuh dengan sprinkles. Let's eat. Sprinklenya crunchy banget. Tapi ini memang agak asem ya untuk anak-anak. Iya, asem banget. Enak, rasanya cuma agak asem. Anggurnya enak tapi asem. Sprinklenya enak. Loh, plus. Oke, setelah kita udah mencicipi, kita udah buat, kita cicipi. Jangan lupa. Gimana Vanes? Jangan lupa like, subscribe, comment, and see you in our next video. Bye.
masih menikmati hasil kreasinya yang masih begitu banyak sekali. Asem banget. Bye.